Sabar ya sayang, anak soleh. Tidur, bangun lagi. Nunggu Ami, sabar ya sayang, sabar ya. Aku. Ngadu. Aduh. Aku tuh mikirin anak-anaknya, Mas. Kalau Niki, aku tahu dia pasti kuat. Niki itu bukan orang yang lemah. Aku mikirin anak-anaknya, kenapa dia harus begini. Tapi kan sekarang masih sama Arka kan di atas. Iya, tapi kan Mas lihat keadaannya dia di situ gimana, Mas. Kalau Niki sih nggak masalah, Niki pasti kuat. Aku tuh yang lihat Arkana mau mati loh, Mas. Tadi sempat lihat. Dari lahir loh aku ngeliat dia begini. Jahat banget itu bapaknya Arkana. Sakit hati banget, Mas. Baby Arkana adalah baby yang sangat strong, Babs. Karena mulai baby Arkana lahir di muka bumi ini dengan kondisi prematur, baby Arkana mendapatkan perawatan yang sangat serius, yaitu masuk ruang NICU selama 10 hari dengan kondisi kurang berat badan dan sangat prihatin. Cuman kadang-kadang tuh ada kali terus jadi dia meskipun nangis kenceng, tapi belum optimal paru-parunya. Sayang. Ayo pulang yuk, Nak. Yang kuat ya, sayang ya. Adik. Niki itu dikenakan pasal ini nih untuk suatu bukti yang bukan Niki lakukan. Aku tuh gak pernah mau ngomong selama ini diam karena menghargai penyidikan. Niki dikenakan pasal berat itu bukan ulah Niki. Dia itu berantem dengan orang lain bulan Maret. Itu yang diliatin ke aku pun lihat. Kalau buktinya yang diliatin cuma luka kecil di sini aja, apa pantas Niki diginiin? Gak bisa ketemu anaknya. Aku cuma bisa doain ya, buat bapaknya Arkana ya. Semoga apa yang kamu lakukan dari awal aku kasih tahu kamu Niki hamil sampai melahirkan sampai anak kamu koma, aku udah melakukan partnya aku sebagai manusia. Terus sampai hari ini kamu juga ngeliat, okay, kamu puas Niki di penjara untuk ego, tapi kamu harus tahu ada anak kamu juga di situ yang merasakan apa yang Niki rasakan. Nggak apa-apa karena anak kuat, apalagi ibunya. Semoga kamu mendapatkan balasan yang pantas yang Allah berikan ke kamu. Itu aja. Kok ada manusia kayak begini? Niki mau dihukum apapun aku gak takut, dia pasti kuat. Mencari keadilan sampai ke ujung dunia.